Lagi mengenai KWSP, tetapi lebih kepada desakan supaya agensi itu membenarkan pencarumnya mengeluarkan RM10,000 melalui akaun masing-masing. Menurut wakil mereka, sehingga kini lebih 50,000 orang yang mencarum sudah menurunkan tanda tangan ke atas petisyen berhubung perkara itu. Kenyataan ini dibuat ketika mereka menyerahkan memorandum menuntut pengeluaran wang KWSP RM10,000 secara sekali bayar kepada Perdana Menteri menerusi Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Razak. Tuntutan dibuat kerana masih ramai pencarum yang belum mendapat pekerjaan dan gaji yang stabil. Kumpulan itu juga mendakwa ada pencarum sudah mendapat pekerjaan tetapi kadar gaji ditawarkan dan diterima tidak seperti gaji sebelum pandemik COVID-19.